jangan lupa subscribe channel ini. Oke guys, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bejaji Channel. Nama aku Francis, berasal dari wilayah Sarawak dan jauh di seberang laut. Oke guys, selamat pagi dan salam sejahtera. Sekarang jam menunjukkan 9.10 pagi. Oke, di video masak aku pada hari ini, aku nak buat satu menu yang sedikit rumit, lama sikit lah. Oke, iaitu asam rebus ikan selar. Oke, sekejap lagi aku akan tunjuk apa yang aku perlukan. Oke, pertama sekali aku menggunakan ikan selar. Ikan selar ekor kuning. Ini adalah ikan selar ekor kuning. Tengok, kecil ya. Tiga jari ya. Aku gunakan 4 ekor. Oke, ini punya bahan-bahan lah. Aku gunakan halia. Kunyit hidup. Itu bawang, bawang besar, bawang merah besar, sebiji. Aku belah 4. Lepas tu, bawang putih. Aku belah ke. Lepas tu, sedikit belacan. Tengok belacan. Bahan ni semua aku kan kisar dah. Hari ni aku kisar. Aku tak cincang. Okey, jom kita kisar bahan ni dulu. Okey, kita masukkan dulu. Apa yang aku nak kisar tadi aku masukkan. Ni pemegang dia dah jahanam dah. Kita masukkan kunyit. Halia, bawang merah, bawang putih, dan belacan. Oke. Kita bagi air sikit. Sebab rempah ni nanti aku akan tumis. Okey, setelah aku nanti aku tumis aku punya rempah tu, tumis sampai naik bau ke semua. Lepas tu kita bagi air, kita masukkan ikan. Last kali aku masukkan terung, brinjal. Lepas tu tomat, tomato. Dan yang penting asam keping. Asam keping ni yang menyebabkan dia akan masam nanti. Sebab aku punya menu pun asam rebus ikan selar. Okey, jom kita mulakan. Tak panas ni. Okey, aku masukkan minyak dulu. Sri Murni. Minyak aku dah panas. Kita masukkan apa yang kita blend tadi. Bunyi desiran yang mantap ni. Lagi satu, aku punya menu ni aku tak ada bagi cili ke. Ikutkan sepatutnya ada kena bagi cili bagi rasa pedas, tapi kisahlah untuk budak-budak. Dan ikutkan apa, saya perlu ada daun kesum tapi saya tak ada. Saya gunakan apa yang ada. Aku punya rempah pun dah pecah minyak, naik bau dah, bau semerbak, harum kasturi. Okey, aku akan masukkan air dulu. Okey, ini air aku. Tapi ini akan aku tambah lagi nanti. Apa hal, kita ngeteh dulu. Itu air teh. Sambil tunggu kita punya air apa?
air tu tadi, air rebusan tu mendidih, lalu kita masukkan ikan ni, ikan selar. Okey, bab ikan selar ni aku nak cerita sikit lah. Ikan selar ni adalah ikan ikan pesisir pantai ke sebenarnya. Dia ada masa, dia ada masa-masa dia. Dia ada masa-masa dia akan merapat ke pinggiran pantai apabila musim dia. Apabila musim udang garau. Udang garau ke udang karau? Udang yang halus-halus tu yang orang buat cencalok dan melacan tu, bila tiba musim dia tu, ikan ni dia akan pergi rapat ke tepi, tepi pantai. Dia hidup dalam kawanan. Lepas tu dia dia datang bermusim ke. Bila ada udang garau tu merapat ke tepi, ikan ni akan follow udang. Sebab dia orang suka makan udang tu. Apabila bukan musim udang tu, ikan ni semua ke tengah laut lah. Tengah laut baru nak dapat. Tapi musim dia biasa, kalau musim ikan ni selalu dia bulan 3, bulan 4, dia bersambung kepada bulan 6, bulan 7. Waktu tu air betul-betul cantik. Jadi apa, nelayan-nelayan pesisir pantai ni, diorang mula berpesta masa tu. Diorang akan cari udang garau tu, lepas tu cari kawanan ikan untuk apa, untuk menjadikan sumber pendapatan diorang. Terutama sekali di sebelah Sarawak, di kawasan kampung aku, di bahagian daerah Lundu, dekat apa, dekat dengan Tanjung Datuk. Dalam masa bulan 6 ke bulan 7 tu, masa tu air lautan lah, air apa, suasana air lautan betul-betul cantik lah. Orang panggil musim teduh. Orang panggil musim teduh kalau sana. Dia berbeza dengan macam bulan 12 ke bulan 2. Masa tu akan terjadinya musim tengkujuh dan pasang besar. Jika ada satu-satu masa pasang besar tu akan melanda, memang dia barat macam air bah lah. Apa yang terjadi kat Kelantan tu dulu dalam tahun 2014 lah, yang banjir besar tu, itu adalah air bah bercampur dengan air pasang besar. Masa tu musim hujan ni. Okey, itu saja aku punya penerangan berkenaan dengan ikan selar tu tadi. Aku punya ni dah mendidih. Masa untuk kita masukkan ikan. Okey, satu. Aku guna 4 ekor ni. Banyak-banyak nanti tak habis. Aku bagi garam sikit, satu sudu kecil. Sebut perasa 2 sudu. Okey, aku akan masukkan asam keping ni supaya dia lebih masam. Okey, aku akan masukkan apa, terong dengan tomato ni, sebab kita tak boleh lama. Buat ikan, kita masak ikan tak lama. Susun tepi-tepi ni, nanti dia masak sekali. Okey, nice. Wow, bau memang air lah. Cukup api. Terbaik. Dan semestinya aku masak, aku rasa. Okey, ni isi ikan selar tadi. Syahdu, babe. Kuah dah. Sedap. Lazat tak terkata. Okay guys, menu aku dah settle, tinggal tunggu nak makan. Jangan lupa like, comment dan subscribe Biar Jadi Channel. Terus sokong Biar Jadi Channel. Semoga sentiasa diberkati sokongan anda semua tu. Hanya Tuhan saja yang boleh membalas. Okay, menu aku ni sekadar untuk diri sendiri, tiada paksaan ke apa. Tutup pulang pada individu. Sebab aku masak,
dan makan adalah untuk kelangsungan hidup seharian, bukan untuk menunjuk ataupun apa menunjukkan kita ni pandai masak. Tuh, aku bukan chef. Aku bukan chef betul ya. Aku hanya chef untuk anak-anak dan diri sendiri. Oke. Okay. Apapun, teruskan usaha Anda. Jangan tengok pada rupa, tapi pada rasa. Dia jadi, sampai jadi.